pawai kepada Allah adalah mesti kena ikhlas. Begitulah cara dia dah. Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Allah lah segala-galanya. Segala-galanya hak baik lah. Segala-galanya hak tak baik, hak kurang, bukan kita sandar kepada Allah. Tak boleh sandar kepada dia. Ayat 90 ni katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah benar-benar yang kamu sembah yang lain dari Allah. Suruh Nabi royak kepada siapa ni? Di zaman Nabi Muhammad, royak kepada puak-puak kafir Quraisy. Royak kepada puak-puak munafik. Kafir Quraisy ni duduk di Mekah, puak munafik duduk di Madinah, dan termasuknya orang-orang Yahudi. Nabi pun prakat. Royak katanya, aku ni dilayan. Jangan sembah serupa dengan hak mung duk sembah. Mung duk sembah kat kong. Mung duk sembah berhala. Tapi aku beribadat kepada Allah Tuhan segala makhluk, dan termasuknya Tuhan aku dan Tuhanmu. Begitulah. Dilayan menyembah benar-benar yang kamu sembah yang lain dari Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan yang jelas nyata dari Tuhanku. Ya apa? Selepas setelah daripada Quran Tuhan wak turun sikit-sikit-sikit nyata jelas hubungnya dengan ketuhanan. Ha Allah tak ada wawih walaupun sikit. Sebab itulah ayat Quran yang Allah Taala wak turun di Mekah ni, maknanya cuma wela Nabi duduk di Mekah. Dia tak ada sakup dengan hak ibadat. Tak ada sakup dengan puasa, zakat, haji, tak ada. Dia sakup dengan hak akidah. Sebab apa? Sebab nak pergi perak otak, hati, cara hidup manusia yang sesat pada waktu tu, mari terak, mari betul dengan Quran. Sebab tu ayat-ayat pasal ni adalah ayat makiyah kepada ni. Kutu nak betul akidah royak kepada ahli Mekah pada zaman itu. Lepas kita pun lagu tu lah. Ada kira kan, orang duduk di kampung mana, negeri mana, dia ada lah cuang wela. Kita yang duduk di zaman dunia maju sekarang ni, kita tak lepas pergi daripada Mekah ke Madinah. Setengah-setengah orang nampak maju di segi cara mikir dia. Tapi ibadat dia, fikiran dia boleh jadi duduk cuma Mekah baru. Gamal dah. Saya nak jadi mudah-mudah kita faham. Katanya, Nabi pernah manusia ni tekah duduk Mekah. Ya terak cara akidah, akidah, akidah. Baru dekat-dekat Nabi nak hijrah tu, barulah Nabi naik diterima semaya. Iaitu cuang-cuang Mekah. Tapi cuang Madinah. Cuang orang sudah pun reti dah hak akidah. Tak ada syirik dah. Tak ada syirik dah. Sebab tu dia mudah terima puasa, zakat, haji. Siapa tahu jihad punya dia mudah terima. Sebab apa? Sebab dia kuat dah di segi akidah. Pindah gitu Madinah, dia boleh terima segala-gala. Maka kita sekarang ni royak sekali lagi. Ikutlah duk kampung mana, negeri mana, kita tak lepas pergi daripada cuang Mekah dan cuang Madinah. Lepas tu cuba kita tanya diri kita sendiri. Kita duduk dalam cuang Mekah ke cuang Madinah? Gitu. Kalau duduk dalam cuang Mekah, berarti katanya kita kena perak diri kita banyak lagi. Akidah pun gogek-gogek-gogek. Apatah lagi amal ibadat. Amal ibadat yang Nabi terima daripada Allah Ta'ala di kota Madinah. Wah, timurnya puak-puak munafik. Puak munafik, lah peluang diri sendiri. Lepas tu, usaha nak tipu kacamata manusia. Sebab tu, kita pun, tak kira juga, kita duduk mana-mana tempat, kita jadi munafik ke tak. Kalau kita nak kata, kita jadi musyriki, tu saya tak berani nak sebut. Sebab orang Islam kita, insyaAllah, dia yang mengucap dua kelima syahadah, kita tak katanya dia adalah orang Islam. Jangan kita hukum kafir sama sekali. Tak boleh.
Orang yang mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh hukum dia kafir. Selama mana kita tak tahu, tak yakin katanya, dia keluar daripada agama Islam. Tapi sifat munafik, ini dia ada pada setengah-setengah orang Islam. Nah, gitulah. Masya Allah. Nah, kita kena ngaji benar ha munafik, ha nifaq. Adakah kita jadi orang munafik? Ini sahabat-sahabat zaman-zaman dulu dia takut benar jadi munafik. Walaupun setengah-setengah sahabat dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takut situ duk wabah hati. Kita sekarang ni boleh jadi setengah-setengah. Kita berasa katanya seni apa orang Islam dah. Lagu-lagu mana pun ustaz ada mengajar, babo ada mengajar katanya masuk syurga orang Islam. Nanti iyalah. Tapi ingat molek. Kalau ada sifat munafik dekat tepek-tepek di tubuh kita, dalam otak kita, dalam hati kita, berarti katanya kita hanya zahir saja jadi orang Islam. Nah, ini saya minta maaf, tak ada ayat katanya apa? Kufur orang tu, munafik orang tidak, tidak. Semua kita adalah bersaudara orang Islam belakang. Nah, kita adalah hubung kait di antara kita ni rapat dan kita semua orang Islam duduk dalam doa belakang. Kita kena terak lagu tu. Nah, gitulah. Yang Allah wayak kepada kita, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Untuk seruh maknanya terima perintah patuh amal seruh kepada Allah Tuhan sekalian. Mari pula ayat yang ke-7. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Nah, hak ni, hak jelas-jelas ni. Sebab dia buat, dia rakyat kamu di sini, artinya, klaim kepada Adam, yang mula-mulanya dicipta daripada tanah berbagai-bagai jenis. Maka kita pun, daripada tanah lah juga. Kalau nak banding dengan Adam, walaupun kita daripada benih, orang tua kita, nah, sebab berlaku tu boleh dia duduk jimuk, duduk nekoh, duduk gotoh, duduk ni, maka tu baiklah manusia. Tapi asalnya daripada tanah berlaku kita ni, duduk atas tanah, klik pada tanah. Nah, Allah rakyat di dalam surah Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah lah kami jadikan kamu, dan kepada tanahlah kamu akan kembali. Dan kamu akan dibuai ataupun akan dicokeh semula daripada tanah hidup semula. Masya Allah. Nah, kemudian dari setitik air benih. Kemudian dari sebuku darah beku. Kemudian dari seketul daging. Ini ayatnya lamdak kantor sosok daripada nukfah, alaqah, mudghah dan sebagainya. Kemudian ia mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Kemudian kamu dipelihara sehingga sampai ke peringkat umur dewasa. Maknanya khausu wairun khausu waikuyai. Ini orang-orang yang tak mati waktu kecil. Tuhan jaga lagi umur dia, takdir katanya dia boleh hidup. Sebab tu kita hidup sekarang ni kena syukur banyak. Terima kasih mujulah orang tua kita yang pera kita. Tuhan tu pun tak boleh mati kita waktu kecil. Kena orang tua kita yang tak sayang, tahu boh datang siapa. Nah, tahu dia air, tahu dia sungai. Kalau dia ramkan, kita dia teriak. Weh. Ha, supaya kita dia tengok dalam berita, sengah-sengah pak kiri kau, orang mabuk-mabuk, kaya-kaya, tengok budak dia teriak, ramkan kau weh. Ambil budak tu mah bang tahu pun siapa. Mati kering. Ha tu nak ayat katanya teruknya keadaan manusia apa sen. Nah. Dia beci ataupun dia bosel kepada budak-budak. Alhamdulillah kita kena syukur banyak ni. Umur sara ni mari ke atas muka dunia mengikut umur masing-masing. Allah
Allah rahmatna kepada kita. Lepas tu dia wi Islam pula kepada kita. Wi Islam, wi iman, taufik, hidayah. Buka mata hati kita boleh kenal agama. Masya Allah. Pas setengah-setengah orang ada ayat. Dulu tak kita lah ada pakai apa ni. Lobby kita, kayuk kita. Tapi bila ni Allah Ta'ala buka pintu hati. Boleh kenal Islam, boleh ngaji, boleh dengar. Allah mujib sahab. Kena tu hewi mati kita masa dia sesak dulu, masa tak mengaji. Tak tutup aurat. Duk lobe, duk kayuk, buat go tu, buat go ni. Lagi duk mana tahu dalam lubang kubur. Bakit sikit lagi di akhirat, lagi duk teruk mana orang tahu. Dan ni sebab tu, kita kena syukur. Terima kasih banyak Allah Ta'ala wujud hidayah kepada kita. Nah, saya tengok pada masa, agaknya panjang. Maka insyaAllah kita sambung semula. Eh? Ayat yang ke-67 ni akan menjadi hidayah dan petunjuk kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.